Kebakaran hebat yang terjadi di hutan Maui, Hawaii diperkirakan menelan kerugian ekonomi hingga 6 miliar dolar Amerika Serikat. Perkiraan dari Moody's RMS yang dibuat berdasarkan perhitungan terhadap kerusakan properti dan gangguan bisnis di seluruh aset perumahan, komersial, industri, dan infrastruktur. Sebagaimana diketahui, kebakaran hutan yang melanda pulau terbesar kedua di Hawaii merupakan bencana terburuk sepanjang sejarah. Sedikitnya 115 orang tewas dalam kebakaran itu dan lebih dari 800 orang masih dalam pencarian hingga Selasa 22 Agustus 2023 waktu setempat. Sebagian besar kerugian kemungkinan terkonsentrasi di kota bersejarah Lahaina, di mana kobaran api menghanguskan lebih dari 2.100 hektar dan menghancurkan hampir 2.200 bangunan. Awal pekan ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji akan membantu proses pemulihan Maui dan membangun kembali kota Lahaina. Penyebab kebakaran hutan masih dalam proses penyelidikan. Di saat bersamaan, perusahaan listrik Hawaii Electric menghadapi beberapa tuntutan hukum yang menyatakan kabel listrik yang tumbang memicu kebakaran.